Satu kru kapal kargo berbendera Liberia dilaporkan terjatuh saat melewati perairan Pulau Batang Dua Ternate. Laporan itu diterima Basarnas sejak Kamis malam. Menurut Basarnas, kapal dengan nama Sabrina Fair berlayar dari Shimizu, Jepang menuju Bunbury, Australia. Namun saat melewati perairan Maluku Utara, tepatnya di Pulau Batang Dua Ternate, salah seorang kru mereka terjatuh. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman melalui rilis menyebutkan jarak ke lokasi kejadian sekitar 83,18 nautical mil. Tim SAR hingga kini telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban. Dari Ternate Maluku Utara, kontributor TVRI, Ivan Gusti melaporkan.